Suami lo datang ke sini besok, biar dia lihat sendiri keadaan ibunya kayak gimana. Ibu kenapa, Bu? Berikanlah petunjuk. Jangan siksa dia lebih lama lagi. Berikanlah jalan keluar. Gimana keadaan ibu? Mas, keadaan ibu itu tambah parah, Mas. Malah tadi malam dia sempat kerasukan, Mas. Kerasukan? Kok bisa? Ya, aku juga nggak ngerti gimana. Tapi tadi malam itu, untungnya aku bacain ayat kursi, dia jadi tenang, Mas. Ya, aku juga nggak ngerti. Terus, ibu juga... Ya, masih bisa makan sih, Mas. Tadi aku baru suapin dia bubur. Terus, makan dikit-dikit. Harus pakai sendok kecil, dia minumnya sedikit-sedikit banget, Mas. Udah, aku harus cek keadaan ibu, ya. Bu. Ini Bisma, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Aku baru bisa datang. Bu, ibu kapan sih sembuhnya? Aku kangen mau ngobrol lagi sama ibu. Bu. Udahlah, Mas. Kamu tuh ngapain sih ngarepin ibu sembuh? Udah jelas-jelas kita semua tuh tahu kalau sebentar lagi ajal ibu tuh datang. Linda. Linda, kamu ini kenapa sih? Kamu jangan tak kabur ya. Kamu jangan mendahului kehendak Allah. Iya, bukannya aku... Ibu! Kenapa? Kok pergi sih? Ada apa, Bib? Ini gimana? Sebenarnya ada apa sih sama ibu? Maksud kamu apa sih? Iya, ada apa sama penyakit ibu? Apa ada yang Mas sembunyiin dari aku? Astagfirullahaladzim. Min, puluhan tahun yang lalu waktu ibu masih muda, ibu pernah menanam susuk di dalam tubuhnya. Susuk? Ya Allah, Mas, buat apa, Mas? Macam-macam, Min. Susuk itu ada yang dipakai supaya berlaris, untuk pengasihan. Ada juga susuk dipakai supaya ibu terus kelihatan muda. Jumlahnya banyak sekali, Min. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu gak menanyakan hal ini, mungkin sekarang aku sudah lupa dengan kejadian itu. Apa? Mungkin susuk-susuk itu belum dilepas ya dari badan ibu? Bisa jadi, Din. Ya mungkin gara-gara itu, Mas. Makanya ibu tersiksa seperti ini. Makanya dia gak tambah sehat, tapi juga gak tambah sakit juga. Terus sekarang kita harus bagaimana, Din? Mas tahu dukun-dukun yang dulu pasang susuk ibu? Min, kejadian itu kan sudah lama sekali. Mungkin sekarang dukunnya juga sudah pada meninggal. Ya ampun. Min, kerjaan aku di kantor masih banyak banget. Aku nggak bisa ninggalin, jadi... Ya udah Mas, nggak apa-apa. Sekarang biar aku aja yang cari pertolongan buat ibu ya. Kamu lihat sendiri kan keadaan ibu kayak gimana? Ibu itu sekarat. Kenapa
sih kamu masih belum bisa terima kenyataan? Capek tau gak aku ngomong sama kalian berdua? Ibu. Aku pamit dulu ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, ibu-ibu. Sore. Kamu menantunya Bu Darti kan? Iya, benar. Mbak, apa kabar Bu Darti? Udah sehat? Belum, Bu. Justru itu saya juga bingung. Saya kemarin bawa dia ke rumah sakit, tapi masih belum sembuh juga. Saya bingung sama penyakitnya ibu mertua saya itu. Itu sih, kayaknya ibu mertua kamu tuh punya pegangan ya, Mbak. Maksud ibu apa ya? Gini, Mbak. Kan kalau orang tua zaman dulu itu, pada masa mudanya biasa itu pakai minyak, susu. Emang kalau misalkan pakai susuk gitu, gimana cara keluarinnya ya, Bu ya? Kalau misalkan ada di dalam tubuh ibu mertua saya loh ya. Mbak nih, harus cepat-cepat minta bantuan orang pintar, Mbak. Iya, Mbak. Buruan, jangan berlarut. Apa menghubung kiai gitu. Iya, ya udah, Bu. Makasih ya. Iya, mari sih, Mbak ya. Aduh, gimana nih? Dukun itu masih belum ketemu lagi di mana? Mana kamu? Ini ada permasalahan sangat besar dalam pikiran kamu. Iya Mas, mertua saya itu lagi sakit keras Mas. Kelihatannya ibu mertua kamu menyembunyikan sebuah rahasia besar. Iya, saya udah tahu sih rahasianya apa, dia pasang susuk waktu masa mudanya Mas. Ada apa Tuan Bara memanggil saya? Apa yang bisa saya bantu? Kamu itu ke rumah itu ini. Ada susuk mertuanya yang susah dilepas. Bawa ke sini. Silakan semua ke saya. Baik, Tuan Bara. Adalah salah satu penunggu susuk yang ada di dalam tubuh ibu mertua kamu. Ya, Mbak. Tolong dikeluarin, Mbak. Susuk-susuknya, Mbak. Ya. Masar nggak tahu diri ya, ternyata nenek. Udah tua, masih aja bikin susah. Ya, astagfirullahaladzim. Ya ampun, Linda. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Diam lo ya. Lo nggak tahu gue lagi ketakutan. Sudah. Kalian tidak usah bertengkar. Sekarang antar saya ke kamar ibu kamu. Ayo. Iya udah, ya, Mbak. Ayo. Ini, Mbak, ibu mertua saya. Tolong keluarin ya susuk-susuknya. Ya. Kamu tenang saja. Saya pasti bisa keluarkan susuk yang ada di dalam ibu Darti. Thank you.
tidak sanggup. Kenapa nggak sanggup, Mbah? Ya, saya tidak sanggup mengeluarkan susuk yang ada di dalam ibu Dati. Kenapa? Karena jin yang ada di dalam ibu Dati tidak mau susuknya dikeluarkan. Memang benar, susuknya banyak sekali. Banyak? Kira-kira jumlahnya berapa ya, Pak? Jumlahnya belasan. Hasan. Semua susuk itu bentuknya seperti permata kecil-kecil yang sudah tertanam sangat lama sekali. Mbah gak mau coba sekali lagi untuk coba keluarin susuknya, Mbah. Ya, Mbah, sekali aja, ya. Tidak. Tidak. Saya tidak sanggup. Saya mau pergi saja. Mbah, Mbah. Mbah. Ya ampun. Gimana ini? Ya, Mbah. Dukun itu aja gak sanggup keluarin susuknya ibu. Ya ampun. Aku sedih, Bu, ngeliat ibu tersiksa terus kayak gini, Bu. Semoga Allah kasih jalan keluarnya ya, Bu. Siapa itu?